Oke, alhamdulillah kita dari Hotel JS Luansa di Kuningan, Jakarta. Sekarang kita mau langsung menghadiri undangan dari Kementerian Hukum dan HAM, menghadiri seminar dan juga pemberian penghargaan. Ini adalah sebuah hal yang istimewa sekali bagi saya pribadi, menjadi bonus lah daripada hasil kerja keras, dan ini saya persembahkan buat semua teman-teman, followers, netizen, subscriber semua. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah mau jam 10, kita langsung menuju ke Geraha Pengayoman Kantor Kementerian Hukum. Tuan, ayo. Luar biasa sekali saya bisa ada langsung di Geraha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan sebentar lagi acara akan segera dimulai sembari menunggu Pak Menteri. Mudah-mudahan nanti acara berjalan lancar, dan tentunya saya mewakili Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan hadir di acara ini mendapatkan penghargaan. Salah satu penghargaan yang akan diserahkan nanti adalah moderator terbaik. Senang sekali rasanya. Dan luar biasa, ini adalah pengalaman pertama kali. Semoga saja semuanya berjalan lancar. Walaupun tidak semua anggota bisa masuk, tetapi mudah-mudahan tetap bisa kita optimalkan supaya teman-teman semua bisa menikmati nanti acara sampai dengan berakhir. Oke, sekarang kita sudah siap-siap masuk sembari kita beramah-tamah dengan beberapa teman-teman yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Thank you. Berahlah. وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah tiba di tempat acara. Selanjutnya untuk kategori moderator opini terbaik diraih oleh Rijal Jamal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Penyerahan penghargaan kepada para narasumber terfavorit.
guys, sekarang kita sudah sama Ibu Yanti. Ini yang paling sibuk memberikan kemarin, kita berkoordinasi terus untuk bisa pastikan datang di Geraha Pengayoman. Yeah. Bagaimana? Makasih banyak Ibu Yanti, luar biasa. Ini luar biasa kan? Amin, amin, amin. Harapan satu, mudah-mudahan ke depan Bang Rizal bukan harapan satu tapi terbaik satu. Amin, amin, ya. Amin, amin. Kita terus berkolaborasi. Betul, betul. Teman-teman juga di kantor wilayah. Betul, ini. Betul. Pak Deddy kayak kamu dong, Pak Deddy. Nah, ini Pak Deddy ini dari Kemenkumham Sulawesi Selatan. Oke. Okay. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bermanfaat, bukan soal mau di harapan satu terbaik, yang penting adalah nilai daripada penghargaan itu. Tadi Pak Menteri sudah memberikan, tadi saya sempat speak up sedikit dong Menteri. Rizal Jamal, saya YouTuber. Oh, YouTuber. Jadi lihat lagi Rizal Jamal dari mana? Makassar, Pak. Oh, Makassar. Ah, itu sempat. Ya, sukses ya. Ya, siap. Thank you Ibu Yanti. Sukses selalu buat Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Alhamdulillah, senang sekali baru saja saya secara pribadi dan juga mewakili lembaga Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, walaupun tidak sempat kita ngobrol, bincang santai dengan Pak Menteri, tetapi ini sebuah kesyukuran yang sangat luar biasa mendapatkan penghargaan sebagai moderator yang dimana dalam kegiatan kemarin di Opini, obrolan peneliti yang dilaksanakan oleh Balitbank. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita semua, dan ini saya persembahkan buat teman-teman semua, netizen, para followers, para subscriber dimanapun kita berada. Sukses terus, jangan lupa upgrade dan kembangkan potensi diri kita, update skillnya, upgrade juga kemampuan dan kapabilitas kita semua. Oke, sekarang kita sudah mau siap-siap kembali ke hotel, dan setelah ini kita mau jalan-jalan keliling dulu ibu kota, hal-hal yang sangat menyenangkan. Thank you Kemenkumham.